berita-berita yang selama ini sudah beredar. Kebetulan memang kami mengakui kami belum pernah sama sekali berinteraksi langsung dengan salah satu media yang ada dari Aceh. Nah, makanya dari semua berita-berita yang berkembang yang tentunya sangat meresahkan masyarakat, semoga dengan pertemuan hari ini kita bisa mensinkronkan yang mana sih sebenarnya berita yang benar dan sebenarnya bagaimana kejadian yang sebenarnya, juga supaya bisa meminimize, saya konseptornya di sini. Yang membuat ide karena saya memang ada perjanjian dengan Bapak Gubernur Irwandi Yusuf bagaimana caranya untuk membranding Aceh sesuai dengan potensi lokal yang ada di daerah itu tersebut. Makanya ketika pertama kali saya datang ke sini dan saya diantar langsung ke Sabang, saya langsung mendapatkan ide untuk lebih fokus ke sport tourism. Oke, kalau untuk harapan saya untuk Aceh Marathon itu sendiri, saya boleh kilas balik nggak dari awal bagaimana saya sampai bisa ada di Aceh? Dulu saya memang sering keliling ke luar negeri. Sebelum saya tahu Aceh, sebelum saya pernah tahu tentang Aceh, saya sering keliling ke luar negeri. Pertemuan pertama saya yang mengenalkan saya dengan Aceh adalah ketika festival kopi di Helsinki. Helsinki di April 2017. Enggak, bukan Pak Irwandi. Saya ketemu dengan beberapa petinggi-petinggi zaman GAM dulu ya. Dan karena kebetulan kita tinggalnya di rumah Duta Besar Finland, pembicaraan setiap hari itu adalah mengenai perdamaian Helsinki. Disitulah saya mulai mengenal Aceh dan tahu bahwa ternyata sejarah Aceh itu seperti ini. Karena sekali lagi maaf saya orang luar, berita-berita yang saya dengar itu konflik dan segala macam. Tapi akhirnya saya benar-benar bersimpati dengan Aceh itu saat itu. Kalau saya nggak salah April 2017 festival kopi di Helsinki. Nah saya diajak oleh beberapa, saya tidak usah sebutkan namanya, tapi itu petinggi-petinggi GAM. Yang ternyata mereka semua adalah teman-temannya Bapak Irwandi Yusuf. Yang mana mereka bilang saat itu, nanti suatu hari mereka harus, saya harus datang ke Aceh dan saya harus mempromosikan Aceh. Dan saya memang, karena kami tinggal bareng di sana selama hampir 3 minggu, secara langsung saya punya keterikatan batin sama mereka. Nah, ternyata sebelum saya sempat dikenalkan oleh mereka ke Bapak Gubernur, pada saat perjalanan promosi Indonesia saya di Festival Indonesia Rusia Moskow di bulan Agustus 2017, ternyata saya dipertemukan langsung dengan Pak Irwandi. Kita ngobrol banyak di situ. Nah, saya menceritakan kalau saya sudah cukup tahu banyak tentang Aceh, tentang perdamaian Helsinki dan segala macam. Dan memang saya sudah ada janji sama teman-teman saya bahkan bahwa saya akan membantu Aceh. Tapi saya belum sempat datang ke Aceh untuk mempelajari tentang Aceh itu sendiri. Akhirnya beliau konfirmasi ke beberapa teman-teman saya itu dan ternyata benar, dan akhirnya saya diundang untuk datang ke Aceh di bulan Agustus itu. Dan harus teman-teman sekalian, kalian semua di sini juga harus tahu bahwa saya benar-benar didatangin ke sini niatnya adalah untuk membantu mempromosikan Aceh. Jadi itu semua bertahap dan tidak serta-merta begitu saja sampai akhirnya terciptalah Aceh Marathon. Dan Aceh Marathon itu adalah proyek pertama yang memang disupport langsung oleh pemerintah Aceh. Yang pada akhirnya setelah berjalan, karena saya baru pertama ya, maksudnya baru sekali ini benar-benar mengurus segala hal, bahwa ternyata akhirnya kami yakin bahwa ternyata untuk event sekelas internasional yang promosinya dimulai harus dari 1 tahun sebelumnya, ternyata tidak segampang itu untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah karena terkait prosedur pembayaran yang dibuka. Karena kan kalau di pemerintah kita sistemnya reimburse, sementara yang seperti itu kita harus nalangin dari jauh-jauh hari. Saya buka-bukaan di sini sama teman-teman, kemarin juga sempat beredar berita bahwa saya sudah menciptakan proyek-proyek lainnya untuk Aceh Promosif, itu benar. Saya membuat konsep untuk Aceh Coffee Festival. Saya bisa ngomongin di sini langsung, karena saya sudah keliling lebih dari 15 negara festival kopi dan kita semua tahu bahwa kopi sekarang adalah bisnis terbesar di Indonesia. Urutan ketiga dan kopi terbaik dari Indonesia, kita semua mengakui bahwa itu dari Gayo Aceh. Saya membuat konsep untuk Aceh Coffee Festival. Apa yang membedakan Aceh Coffee Festival ini dengan coffee festival yang ada di Eropa sana? Pertama kalinya dibuat langsung dari perkebunan kopi yang lagi panen raya. Tapi satu hal yang harus saya luruskan di sini bahwa proyek ini sama sekali tidak saya masukkan dalam anggaran pemerintah karena saya tidak mau mengalami nasib seperti Aceh Marathon, yang mana di sini kami mengkonsepkan akan meng-hire marketing yang akan kami bayar sekian persen dari fee yang mereka dapat dari segala sponsor. Jadi tidak melibatkan pemerintah.
ini saya harus lurusin di sini. Jadi ada beberapa program yang sudah saya susun untuk membantu mempromosikan Aceh, dan saya di situ benar-benar bekerja secara profesional. Dan tim yang dipercayakan untuk melakukan branding dan promotion, dan yang dipercayakan alhamdulillah untuk mengurus pendaftaran-pendaftaran baik nasional maupun internasional, kami merasa sudah bekerja dengan sangat maksimal sampai akhirnya terjadilah peristiwa di tanggal 3 Juli kemarin. Branding dan promotion itu seluruhnya adalah uang di luar pemerintah, dan itu sponsor. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan sponsor itu sangat bergantung kreativitas kita. Jadi karena pengalaman Bu Stevi dan teman-teman, maka muncullah sponsor Bank Mega, Pocari Sweat, Bitugo, itu sponsor. Jadi pemerintah Aceh itu berterima kasih sebenarnya dengan adanya branding promotion itu. Nggak ada uang satu peser pun pemerintah Aceh itu. Kita berhak misalnya minta itu. Tapi apakah cukup dengan anggaran 10 miliar? Nggak cukup. Ah, jadi inilah yang perlu diberitahu, yang disampaikan, bahwa tidak ada uang pemerintah Aceh yang terlibat dalam branding promotion yang begitu mahal. Kalau mau dihitung sekarang, Bank Mega itu mengeluarkan 3 miliar untuk membantu promosi ini. Bukan dalam bentuk dana ya, tapi dalam bentuk media iklan. Jadi di semua merchant. Kalau media-media iklan itu kita konversi kepada uang, itu 3 miliar mereka sudah habis. Pocari Sweat juga begitu. Nah, bagaimana kalau momen itu dibatalkan? Pertama, pihak peserta itu yang sudah hampir 500, 700 ya? 800. 800 peserta. Sebagian besar juga yang daftar ya? Yang daftar. Dan sebagian dari mereka itu ada yang dari Amerika, dari Kenya, Eropa, Turki ya? Iya. Turki. Terus kemudian dari Jepang. Ini Kuala Lumpur, Singapura. Kuala Lumpur, Singapura, dan luar negeri. Kalau saya katakan misalnya, mereka harus bayar hotel, mereka harus bayar tiket perjalanan, itu 2-3 miliar barangkali itu ada yang sudah harus dikeluarkan oleh mereka. Nah, bagaimana tentang bayar tiket, bayar hotel, bagaimana dengan para sponsor? Maka pembatalan-pembatalan ini tidak hanya sekedar merusak citra pemerintah Aceh, tapi juga sekaligus dapat memberikan dampak hukum, karena orang-orang ini kan kalau mereka tidak terima, mereka bisa melayangkan gugatan hukum. Jadi bukan saya yang menuntut ya. Gitu. Jadi yang menuntut itu bukan kami, tapi kami yang membantu branding, membantu promotion itu juga mendapatkan kesulitan gitu dengan kondisi hari ini. Itu yang saya katakan bahwa bisa berdampak hukum. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bisa paham, tapi ada yang nggak paham bahwa tidak selamanya kita kerja, yang kita kejar adalah uang, tapi kepuasan. Saat membranding aja itu tantangan buat kami, buat teman-teman lari. Bisa ditanya, race directornya itu adalah Mbak Rina Tambunan. Kebetulan beliau yang memegang Bali Marathon pertama kali, yang bikin sampai sebesar ini. Tim saya bisa saya pastikan adalah tim besar sekali, tim yang sangat profesional, yang kerjanya selalu ngurusin bolak-balik maraton ke luar negeri. Jadi kita tuh gak main-main dengan event ini. Sebenarnya kalau ditanya apakah kami sangat kecewa, apalagi kami, sejujurnya saya di sini di tengah posisinya sebagai PR-nya Aceh itu sendiri dan sebagai ahli dari penanggung jawab dari para peserta-peserta yang sudah mendaftar. Jadi posisi saya di sini agak tidak menyenangkan dan cukup sulit ya, karena di sini sekarang dengan kondisi seperti ini yang saya harus pikirkan bagaimana meminimais kerugian-kerugian peserta, bahkan kalau bisa jangan sampai peserta itu dirugikan karena mereka tidak tahu apa-apa, dan bagaimana supaya apa yang kami kerjakan selama ini untuk melakukan promotion itu tidak hancur begitu saja gitu. Saya kemarin sempat dengar juga ada statement yang bilang daripada uang 13 miliar sekian itu habis hanya untuk Asia Marathon, kenapa tidak untuk fakir miskin mungkin atau anak yatim? Itu mulia sekali, benar, dan memang itu goalnya. Kenapa? Ada banyak cara untuk bisa mendapatkan sumber pendapatan daerah yang tinggi. Apa? Aceh itu indah sekali, sayang. Saya aja baru tahu ketika saya datang ke sini. Sabang itu luar biasa indah gitu loh. Dan dengan kedatangan wisatawan-wisatawan itu, tanpa kalian sadari, mungkin bukan sekarang, impact-nya itu 5-10 tahun ke depan. Itu tuh pendapatan daerah itu akan sangat meningkat, dan itu akan mempengaruhi kemakmuran rakyat.
Mungkin itu yang harus dijelaskan, karena ternyata tidak semua orang paham dari sisi itu. Ini Pak Kadis ada di sini. Saya mengundang beliau sengaja tadi. Saya mau katakan begini, bahwa ketika KPK melakukan pemeriksaan di dinas-dinas itu, termasuk datang ke kantornya Pak Kadis Pora, tidak ada satu dokumen Aceh Marathon pun yang disita. Saya boleh katakan dan berani katakan bahwa penganggaran, mulai dari rencana penganggaran, pembahasan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran pun itu tidak ada masalah. Kan yang jadi perkara, yang dipersoalkan oleh KPK itu persoalan yang menurut KPK sangkaannya terkait dengan Bupati Benar Meriah dan Irwandi Yusuf, tidak ada kaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di Aceh Marathon. Kendalanya kendala politis. Kenapa? Kemudian orang menjadi takut nih, seolah-olah kalau dilaksanakan korupsi, seolah-olah nanti kalau dilaksanakan korupsi. Nah, anggaran Aceh Marathon itu dalam catatan kami ada pada dua tempat, selain di provinsi ada di Kabupaten Sabang. Nah, Kabupaten Sabang itulah, di situ ada pengadaan jersey, ada pengadaan dan segala macam. Itu pun kemudian batal semua tendernya. Dari sisi penganggaran nggak ada masalah, dan itu bisa dilakukan. Dan saya mendapatkan informasi bahwa pemerintah Sabang itu tidak membatalkan tender, tapi mereka akan melaksanakan tender itu pada 93 hari ke depan. Itu artinya apa? Artinya tidak ada masalah gitu dengan anggaran itu sendiri. Cuman kan kalau mereka mau tender 93 hari ke depan, itu kan terlalu lama itu. Dan yang itu berarti menandakan apa? Menandakan bahwa Aceh Marathon tidak dibatalkan. Tetapi juga kami berharap janganlah digantung terlalu lama gitu. Nah, sekarang kan orang-orang yang sudah membayar tiket, sudah membayar hotel, yang mestinya tanggal 29 kemarin sudah terlaksana, tidak terlaksana. Ini mereka sudah mulai mempertanyakan ini. Kalau kita terus-terus tidak ada kepastian, ya kami kan hanya akan beritahu bahwa ini kan tanggung jawab pemerintah Aceh. Kami dapat banyak sekali ya kata-kata yang kurang enak ya, serangan dari peserta. Karena kami kebetulan yang ngurus dari bagian admin. Kalau sekedar pengambilan uang pendaftaran bisa kami lakukan, itu nggak ada masalah sama sekali. Mungkin sekedar caci maki juga ya sudahlah ya, memang sudah terjadi gitu ya. Cuman yang semoga sih pemerintah benar-benar mempertimbangkan side effect itu lebih ke image, sebenarnya lebih ke image dari citra dari Aceh itu sendiri sebenarnya. Kerugian terbesar itu sebenarnya dari situ. Oke, masalah Bank Mega memang jujur mengeluarkan nilai promosi itu tidak dalam bentuk uang. Sekali lagi saya jelaskan, tidak ada satu bentuk sponsorship yang dalam bentuk uang ya, semua dalam bentuk support materi. Jadi dari support fasilitas ya. Jadi dari situ yang harus kita pikirin itu ada berapa banyak kerugian. Kalau kita ngomong bicara tentang untung rugi, sebenarnya kita melaksanakan ini 2 bulan lagi ke depannya dengan kita membatalkan acara ini tuh sama-sama rugi. Sudah rugi pastinya, karena banyak sekali yang harus kami talangin lagi ya. Dan itu kami berpikir akan mencari sponsor-sponsor lain. Tapi kenapa kami lebih prefer untuk tetap dilanjutkan daripada di stop? Karena kalau kita bisa sama-sama mengalami kerugian, tapi kita bisa membuktikan bahwa ternyata intinya membawa mereka ke sini dulu deh, datang dan lihat sendiri dulu deh di sini gitu kan. Kalau misalkan udah datang ke sini dan udah ngelihat ke sini, perkara mereka masih mau datang lagi atau enggak lagi itu udah urusan mereka. Yang penting mereka lihat dulu Aceh itu gimana sih sebenarnya. Aceh itu indah loh, ternyata Aceh itu terbuka loh. Itulah sebenarnya poinnya. Tapi dengan kita membatalkan, pertama image kita mulai jelek. Saya pribadi tidak ada keuntungan pribadi. Saya bisa pastikan saya tidak ada keuntungan. Saya sudah bicara sama Pak Kadis, oke nanti kita akan cari cara untuk masalah kerugian dan segala macam. Tapi yang penting bagaimana caranya kita meminimize masalah. Sebenarnya lebih ke situ. Nah, kami memang sudah beberapa kali mencoba untuk berjumpa dengan Pak PLT, tapi kelihatannya memang
beliau masih sibuk sekali sampai hari ini kali keempat ya kami mencoba. Kemarin kami kasih waktu terkait itu ada di Dispora. Anda tidak pernah datang kepada Dispora minta SK, minta apa segala macam. Padahal Anda berada satu rumah dengan pemerintah Aceh. Ini saya mau sampaikan. Maaf, nanti ya. Ini khusus nanti kita. Ya. Okay. Jadi saya mau sampaikan Azari. Yang perlu kalau nggak perlu. Saya masih punya rekamanmu. Di rekaman itu saya tidak pernah bilang bahwa ada 1 sampai 4 triliun uang pendaftaran Aceh Marathon itu 100 sampai 1,5 juta. Itu tidak pernah saya katakan. Oh iya, tidak pernah. Okay. Itu khayalan Anda gitu kan? Enggak, kami berdasarkan di website. Website. Tapi dibilang itu seolah dari saya. Saya lihat di Modus itu. Mohon maaf ya, tapi kalau Aceh liputan Aceh yang dikirim Liga sama saya itu saya katakan it's good, itu benar memang. Yang kedua, soal 2 sampai 4 miliar. Itu saya akan katakan, barangkali sejumlah itu, coba Anda bayangkan kalau ratusan orang datang dari luar negeri, dari Amerika tiket saja itu 30 juta. Dari Kenya. Di jumlah sekian ratus itu bisa sampai 3-4 miliar uang tiket, uang hotel yang harus mereka keluarkan kan begitu. Oke, itu clear. Oke. Nah, tentang dokumen Aceh Marathon itu ada di sini Bapak. Itu nanti tanya, apakah pernah disita Aceh? Yang kemarin di Sabang, Pak. Iya. Oh, kalau yang di Sabang. Iya, yang di Sabang, bukan Sabang. Yang di Ya jadi di PKS kemarin. Harus dipisahkan gitu ya. Dokumen Aceh Marathon yang anggaran 10 miliar provinsi dengan yang di BPKS Sabang. Nah, kalau yang BPKS Sabang itu terkait di wilayah mereka itu akan ditender dalam waktu 93 hari ke depan. Nah, itu clear. Bagi kami itu urusan mereka lah ya. Nah, soal kemudian terkait dengan Ibu Stevi itu tidak akan kita ulangi lagi ya. Saya kira Azari sudah pernah kita wawancara. Tidak akan kita ulangi lagi karena itu sudah menjadi materi substansi di KPK. Dan mungkin juga Tuan, masalah korupsi kalau masalah kehidupan pribadi, saya rasa kita sama-sama tahu hak dan kewajiban masing-masing. Kita sama-sama menghargai ya privacy orang. Tapi kemarin mungkin sudah dijawab sama pengacara saya dan tidak akan saya ulangi karena saya sudah ulang berkali-kali. Okay. Saya membuat beberapa belum tayang. Kami sempat membuat beberapa web series. Seperti yang tadi saya bilang, strategi kami buat mempromosikan Aceh itu tidak cuma di Aceh Marathon. Cuman Aceh Marathon yang sekarang lagi digembar-gemborkan karena akan segera terlaksana. Tapi untuk yang lain, semacam web series yang sudah kami buat, 0 km, terus itu belum tayang karena baru sempat bikin 3 episode, itu ada banyak yang kami kerjakan. Iklan yang kami buat di Benar Meriah untuk iklan kopi juga belum sempat kami tayangkan, masih kami kirim karena akan dilaksanakan rencananya setelah Aceh Marathon selesai. Jadi ada banyak yang masih kami kirim untuk media promotion. Nah, bagaimana sih bisa bekerja itu? Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Bapak Gubernur. Saya bekerja dengan beberapa pengusaha-pengusaha swasta yang ada di sini, yang tentunya tidak perlu saya sebutkan. Sampai akhirnya bagaimana kejadian 500 juta kemarin menimpa kami, gitu ya, menimpa kejadian ini. Nah, itu saya tidak pernah menanyakan dari pihak-pihak swasta yang partner sama saya di sini, kamu dapat duitnya dari mana, kan itu melanggar etika ya. Maksudnya itu bukan urusan saya, yang saya tahu adalah ketika saya butuh, mereka kasih. Dan disitu akhirnya ada bicara masalah nanti pengembaliannya seperti apa, apakah itu sistemnya reverse, kalau memang proyek pemerintah, atau kalau swasta tidak dapat sponsor, kita akan balikan, atau bagi hasil, dan segala macam. Jadi, ketika kejadian 500 juta itu terjadi, sebenarnya tidak 500 juta ya, saya rawat. 413, jadi 179 ya, 179 itu medali, 190 ke medali, 173 ke jersey, dan 50 juta itu ke rekening kami yang ketika waktu itu berada di Sabang, karena itu adalah mengganti biaya operasional kami, karena sudah terlalu banyak biaya yang kami keluarkan, dan itu belum di-reimburse oleh pemerintah. Jadi kalau dibilang event ini merugikan negara, event ini sangat menguntungkan negara karena negara bahkan belum rugi apa-apa gitu loh. Kecuali kejadian itu. Nah, itu yang harus saya klarifikasi. Apakah dari mana asal dana itu kan nanti akan kita ketahui setelah nanti di pengadilan. Makanya asas praduga bersalah itu tolong benar-benar. Ya saya prihatin sih. Saya prihatin karena itu menimpa. Kalau ditanya bagaimana saya dekat sama mereka, pasti saya dekat sama Pak Saiful, saya dekat sama istrinya, sama Pak
gubernur saya dekat, sama Bang Henry saya dekat, Pak Ahmadi saya cuma kenal beberapa kali, itu pun karena ya karena memang ada kerjaan, jadi tidak pernah ada hubungan kedekatan apa-apa. Jadi saya secara pribadi simpati dan ya saya merasa sih, maksudnya semoga nanti ke depannya, makanya saya selalu bilang kita doain aja lah yang terbaik, jangan sampai kita udah punya niat baik tapi ternyata malah disalahgunakan sama orang-orang seputar, padahal sebenarnya itu untuk kepentingan orang lain kan? Ya. Pernikahan saya belum menikah. Belum menikah? Nggak tahu kalau nanti ternyata jodoh ya. Makanya saya tanya, kira-kira bagusnya saya menikah apa enggak? Sorry saya bercanda, oke saya lurusin yang masalah tadi, pertanyaan yang pertama tentang pertanyaan kedua nggak dilanjutin Pak? Jadi begini ya, saya ulangi lagi bahwa kita sudah berikan keterangan itu sebagaimana yang Anda sudah pernah dengar. Jadi tidak ada lebih lagi nanti. Dan agak kalau Anda sih, Pak, agak normatif jawabannya di sana. Ya, memang normatif, begitu ya. Memang normatif. Itu karena kita ingin meluruskan ini untuk masyarakat Aceh. Ya, ini Aceh adalah internasional maupun internasional adalah maraton. Dan itu adalah hal yang paling gampang untuk mendatangkan orang. Karena background saya adalah pelari, saya tahu bagaimana masa lari, dan saya melihat sendiri bagaimana teman-teman saya yang ngebela-belain nabung hanya untuk bisa mengikuti satu event lari. Artinya kita nggak perlu capek-capek memaksa orang untuk ikut, kita hanya perlu mempromosikan semua orang akan daftar. Kita punya waktu, saya nggak. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa sampai harus event maraton, tanya kemanapun juga, orang akan bilang, event apa yang sekarang paling happening? Semua orang akan jawab maraton, itu benar. Dan kalau Aceh punya potensi besar, kenapa enggak? Alasannya apa? Happening di maraton enggak? Bali Maraton. Pertama kali memulai 400 peserta, di tahun kedua 2.000 peserta, tahun ketiga 5.000 peserta, sekarang 12.000 peserta, slot selalu habis. Nah kenapa kita bisa berpikir kayak gitu? Kalau Bali aja bisa, kenapa yang Sabang katanya indahnya kayak Bali nggak bisa? Dari sisi itu, terus kalau ditanya IO, mungkin dari IO-IO yang kemarin sudah sering bikin event, sorry to say, saya nggak tahu menahu masalah itu, karena saya ada di bagian ini. Nah, oleh karena itu saya mau ulangin lagi, kita nggak ada IO. Karena untuk meminimize budget, kita menjadi panitia di situ satu persatu, kita dihitungnya jadi perorangan. Sama sekali tidak ada IO di situ. Dan di situ, sekali lagi saya tekankan, perusahaan saya di sini hanya membantu di branding dan promotion dan tidak dibayar dan tidak pernah berbayar. Silahkan dicek apakah pernah perusahaan saya terlibat dari satu kwitansi manapun, juga itu nggak pernah ada. Itu silahkan dicek. Itu saya bisa klarifikasi. Jadi sekali lagi kalau IO, sorry kita nggak ada IO.